Hai semuanya, balik lagi sama aku Shanin. Kali ini mau review body care lagi. Kalau kalian belum nonton ke YouTube aku udah pernah sharing ke kalian tentang body care aku. Tapi kali ini aku mau cobain satu varian baru dari body care aku. Jadi mereka itu ngeluarin lotion, dan lotionnya itu adalah wangi yang aku suka banget. Makanya aku penasaran banget, aku bakalan kasih lihat ke kalian gimana first impression aku pas cobain. Oke, daripada lama-lama, kalian tuh udah tahu kan bahwa aku pakai body care-nya Scarlett. Jadi aku pakai serangkaian mulai dari sabunnya, terus juga scrub-nya, bahkan lotion-nya aku pakai dari Scarlett. Ini kalau kalian gak percaya, aku baru ambil dari kamar mandi aku. Ini yang mango, dia tinggal segini. Ini wanginya enak banget, dia segar. Terus juga scrub-nya, ini aku buka ya. Di scrub-nya itu, aku pakai yang Romansa. Dia tinggal segini. Kalau kalian mau lihat, saking seringnya aku scrubbing pakai Scarlett body scrub. Terus juga ini ada lotionnya. Ini aku biasanya kalau lotion tuh ganti-ganti sih, aku pakai semuanya karena wanginya enak-enak banget, yang Romansa, terus juga yang Charming. Pokoknya aku pakai, jadi aku pisahin gitu loh. Kalau misalkan yang Charming itu dia di mobil, kalau misalkan yang Romansa ini dia ada di tas kalau aku pergi-pergi, kayak gitu. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata Scarlett keluarin lotion dengan wangi baru yang fantastis. Kenapa aku bilang fantastis? Karena ini jujur, wanginya mahal banget. Terus juga, jujur, ini adalah parfum aku. Jadi aku penasaran banget apakah benar wanginya kayak parfum aku yang itu. Jadi, daripada kalian nunggu lama, langsung. Ini dia Scarlett body lotion terbaru, namanya Jolly. Warnanya ini lucu banget, peach pink gitu, gemes. Jadi dia itu klaim bahwa wanginya mirip sama YSL Black Opium. Wow, itu parfum aku, jadi aku tahu banget parfum wanginya kayak gimana. Kita cobain aja ya. Beneran gak nih kayak Black Opium? Karena inspirednya kan Black Opium ya. Kalau misalkan yang Charming itu kan dari bakaran, kalau yang Fresia itu kan dari Jo Malone yang English Beer. Sekarang nih yang Julie dari Black Opium, kita keluarin dulu, set, kita coba titik-titikin kayak gini, coba dulu ya. Wah, iya, jujur iya, aku kenal banget wangi ini, parfum aku bertahun-tahun, iya banget. Oh, gemes banget sih Scarlett. Nah, buat kalian ya, misalkan aduh, kayaknya kalau beli Black Opium terlalu mahal gitu ya, gak usah, kalian cobain aja dulu kalau mau tahu wanginya. Ke lotionnya Scarlett cuma 75.000 aja, kalian udah coba wanginya Black Opium. Daripada sayang kan kalian beli, kalau misalkan taunya kalian udah beli dan kalian gak suka gimana. Kalian coba dulu, kalau aku sih suka banget karena aku tuh suka yang wangi vanilla gitu kan, vanilla, kopi. Terus juga itu ada wangi-wangi floralnya sedikit, dan wanginya tuh cukup strong. Jujur memang aku lebih suka wangi yang strong gitu kalau buat parfum, buat lotion, tapi buat wangian deh dibandingin wangi yang calming. Ini untuk kandungannya sama aja sih, tadi aku baca ya, masih sama-sama glutathione dan vitamin E. Teksturnya juga sama, aku nggak ngerasa ini ada perbedaan dari lotion-lotion sebelumnya. Sama-sama bikin lembab, sama-sama mencerahkan, kita coba bandingin aja ya. Jadi ini yang udah pakai, ini yang belum pakai. Jadi kelihatan ya, lebih cerah gitu dibanding yang ini. Terus juga jauh lebih lembab sih aku ngerasanya. Dan kalian tau nggak? Sebenarnya tangan aku ini tuh belang, kan aku rajin pakein Scarlett, dia tuh udah mulai gak belang lagi. Wow, good job Scarlett. Sekarang aku pakai dulu yang di tangan. Guys, gak cuma itu aja, ternyata ada wangi baru juga di shower scrub sama body scrub. Ini gak tahu aku yang telat apa gimana, karena aku jujur selama ini cuma pakai yang pomegranate sama yang mango. Ini yang mango buat body scrubnya, buat shower scrubnya. Ini yang cucumber. Aku penasaran banget sih, mari kita coba. Dia segar banget sih. Kalau kalian pagi-pagi mau sekolah, mau kerja, pakai ini tuh bener-bener langsung yang fresh gitu. Ini segernya lebih relax, kayak kalau kalian
liburan gitu loh. Jadi kalian mandi pagi terus liburan tuh cocoknya pakai yang mango. Kalau kalian mandi pagi terus mau kerja, mau sekolah, pakai yang cucumber karena benar-benar fresh dan segar. Kayak boosting energi gitu loh. Enak. Aku kalau wangi nggak pernah meragukan Scarlett sih jujur, karena dari yang lotion mereka Charming aja aku langsung jatuh cinta ya. Wow, wanginya tuh benar-benar enak banget, mantap. Cukup Scarlett. Sekarang kita lihat yang body scrub pomegranate. Ini sayang sih mau aku buka karena aku belum pakai kan. Aku masih pakai yang romansa karena masih ada sisanya gitu, sayang. Jadi, aku cium aja dari luar. Karena kalau misalkan kalian pernah beli Scarlett ya, kalian cium dari luarnya aja tuh kayak lotion tuh dari sini tuh kecium. Waktu itu aku juga pertama kali nyobain lotionnya yang Freesia. Itu yang wanginya English Pear Jo Malone. Aku ciumnya dari sini, itu kecium. Apalagi yang Charming, karena dia lebih kuat kan wangi bakaratnya. Itu kecium. Nah, yang pomegranate juga mirip sih sama short scrubnya, gak beda jauh. Guys, ternyata ini juga ada kojic acidnya, wow. Sebesar ini lotion Rp75.000, wanginya mahal, kandungannya keren. Nyesel banget kalau kalian belum cobain. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kandungan utamanya sekarang itu adalah glutathione dan vitamin E. Kalau misalkan kalian penasaran glutathione buat apa, vitamin E buat apa, aku bakalan insert di sini sama di sini. Nanti aku insert sedikit manfaatnya apa, jadi kalian bisa baca di sini. Oke deh, sekian dulu review singkat tentang Jolie, anak baru dari lotion Scarlett yang wanginya menjadi wangi favoritku karena wangi Black Opium. Harganya cuma Rp75.000 aja. Aku tegasin lagi, Scarlett itu udah terdaftar di Badan POM jadi aman. Kalian gak perlu khawatir ini produknya bakal ngerusak kulit apa enggak, karena udah jelas ada nomor Badan POM-nya juga di kemasan. Ada tanggal expired-nya juga. Nah, ini ada Badan POM. Kalau kalian mau baca ya, itu ada. Jadi kalian bisa ke website Badan POM, kalian masukin nomornya NA bla 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 bla. Terus juga ini udah ada halalnya ya, dan gak dites di binatang. Tuh ada lambangnya. Sip, mantap banget nih Scarlett, makin keren banget dengan inovasi-inovasinya. Cang, sekian dulu review dari aku. Ini review singkat tentang produk-produk yang baru aku cobain dari Scarlett, yang Jolie sama Cucumber ini. Yang Jolie sih aku cinta mati ya. Ah, love banget wanginya, gak bohong. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung beli. Harganya cuma Rp75.000 aja per produk. Udah ada Badan POM, udah ada halal, terus juga gak dites di binatang. Jadi kalian bisa langsung aja, gak usah meragukan produk ini lagi karena dia aman banget. Buat linknya aku taruh di description box, jadi kalian bisa langsung belanja-belanja Scarlett di situ. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa banget langsung DM aku atau komen aja di bawah. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, jadi aku bisa sharing-sharing banyak hal sama kalian. Oke, segitu dulu dari aku ya. Dadah, aku mau pergi lagi. Mwah, mwah, have a good day.